Oke, halo semua, balik lagi di Resurbel Channel. Dan di video kali ini, gue pengen mainin hero unik lagi ya. Hero unik yang gue yakin kalau kalian punya, kayaknya nggak bakal dipakai juga. Yaitu Hercules. Hercules nih, kalau ngomongin fitur, dia bisa shield break ya. Dia bisa shield break, dia bisa... Aduh, gue kira bisa landing. Nggak pas trapnya. Tetep ngaco. Astaga, nggak sempet ngedefend gue. Tapi problemnya, walaupun dia bisa ngelakuin banyak hal kayak gitu, kan? Dia tuh ngelakuinnya tuh harus pakai gauk ya. Bahkan sesederhana normal attack cancel dash air dash itu harus pakai gauk, Pak. Dash attack-nya juga sebenarnya bagus ya. Mirip-mirip Dark Monk gimana gitu. Stay. Gak sampai coy. Oke. Please. Oke, diterap doang untung. Saya sudah berpikir yang negatif ya. Wah, kena bugil nih. Dia kenapa sih? Dia pengen melakukan ini kah? Ya tapi seenggaknya normal attack Hercules masih bagus sih. Hero yang sebenarnya bagus tapi dibikin nggak bagus, gue bingung ya alasannya tuh apa gitu. Kan kalau ngomongin misalkan dia cancel normal attack air dash nggak pakai gauk kayak Mephisto, dia bagus dong. Shield break pertama nggak pakai gauk kayak Herku kayak Demon Lord, bagus juga sih asli sih. Atau ini ngedash ini bisa di cancel kayak Guardian, dipencet apa namanya tuh apa ya, kalau Guardian A ya, A tahan ya Guardian tuh buat nge-cancel dash attack ya. Dia bakal bagus sih aslinya. Seling. Dia tahu deng, nggak langsung maju deng, belajar dari yang tadi ya. Nah, air dash-nya itu lupain apa? Mari kita cemplungkan lagi. No, ngetrol. Oke. Duh, nggak kena lagi dia. Aduh. Sakit nggak combo Hercules memanfaatkan apa poison pool? Oke. Oke, kita cicil-cicil cantik. Ini masih asli ya, yang bikin sakit mah racun-racunannya ini, Pak. Astaga, bahkan nggak bisa, Pak. Yo, mati gua. Hampir cuy. Kalau ngomongin combo, dia juga bagus sebenarnya ya. Kalau kalian mau lihat yang video Hercules Fall Damage tuh juga keren, Pak. Tapi ya ujung-ujungnya pakai gauk lagi ya, dan itu harus penuh gauknya.
berat banget buat nggak apa yang nggak ngelakuin kombonya. Jadi hampir nggak mungkin juga sih. Gua kira dia bakal vanish dong. Bisa nggak berdiriin juga, tapi ya jadi oke. Menjaga jarak rada PR buat hero kayak gue. Asem, 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 asem. No, salah ganti hero, Pak. Bukan ganti hero Dex. Dipakai hero apa sih? Wulan, Pak. Ada trap kan di sini? Nggak ada, coy. Dia jadi tahu ya kalau gue bisa shield break gitu, maksud gue. Oke, kita belum penuh, coy. Gua harus pakai ACC. ACC di arah tangan buat nge-counter, anjir. Oke. Satu yang gua syukurin adalah normal attack-nya bisa connect gitu. Kalau nggak connect gitu, gua nggak ngerti lagi sih. Itu gocek sih kalau misalkan. Ya, gameplay Hercules-nya nggak ada yang bisa combo atau apapun yang bisa gua liatin, karena memang dia emang bukan tipe hero combo juga sih, lebih ke swap ini sebenarnya. One hero, nggak harus one hero juga, karena normal attack-nya. Kalau habis normal attack air dash bisa connect combo juga kan. Dibilang seru-seru, ngenes-ngenes. Gue berharap di buff aja sih untuk Hercules.